mereka tu. Saya beri surat khusus, saya bagi surat khusus bahawa Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Bersatu telah mengeluarkan arahan-arahan khusus menurut Fasa 10.5 Perlembagaan Bersatu yang dilampirkan bersama-sama surat ini untuk tindakan selanjutnya oleh pihak yang berhormat. Adalah diingatkan bahawa yang berhormat diperlukan untuk mengakui, menerima dan mengesahkan pematuhan semua arahan dalam tempoh 14 hari dari tarikh arahan tersebut. Kegagalan yang berhormat berbuat demikian akan menyebabkan keahlian yang berhormat dalam Parti Bersatu terhenti dengan serta-merta menurut Fasal 10.4 Perlembagaan Bersatu. Arahan yang kita berikan adalah satu arahan yang kita mahukan supaya mereka tahu sebagai ahli parti mereka mempunyai tanggungjawab di bawah Perlembagaan Bersatu, utamanya untuk setia kepada parti dengan mendukung dasar dan matlamat dan tujuan parti, khususnya yang termaktub di bawah Fasal 91. Keduanya, kita ingin mereka mengetahui bahawa kepimpinan Bersatu telah membuat ketetapan bahawa tidak menyokong atau menyertai kerajaan yang diterajui oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dan ketiganya, kepimpinan Bersatu juga membuat ketetapan bahawa Bersatu tidak menyokong mana-mana menteri besar atau ketua menteri atau menyertai mana-mana kerajaan negeri yang tidak dipersetujui oleh Bersatu.